Dari Komite Pemuda Parlemen Sulawesi Selatan dan Jeneponto bersama Naga Merah serta koalisi masyarakat Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala, Desa Punagaya itu kemudian hari ini menuntut pertanggungjawaban atas kompensasi ganti rugi yang disebabkan oleh PLN PT Persero Punagaya. Di mana demikian, rumah saudara Kawali pas di belakangnya 10 meter dari batu bara itu terhambat mata pencariannya. Tiga sumur sesuai dengan hasil lab itu tercemar oleh dampak lingkungan dari PLN. Kemudian luas tanah sebagai mata pencarian Pak Kawali juga itu sudah tidak bisa ditanami. Rumah yang didiami Pak Kawali bertahun-tahun sampai hari ini itu sudah tidak bisa ditinggali lagi. Dan ini sudah terjadi dari tanggal 12 September 2018 sampai 4 September 2019. Tidak ada pertanggungjawaban dari pihak PLN sampai hari ini. Otomatis Pak Kawali itu menanggung kerugian yang sangat besar. Kehilangan mata pencarian, tempat tinggal, kemudian anaknya tidak bisa dikuliahkan lagi. Pak Dimas bertanggung jawab dalam hal ini. Pak Dimas itu tidak ada pernah yang mau dihargai di Desa Punagaya, di Kecamatan Bangkalo, sampai Polsek, sampai masyarakat Kabupaten Jeneponto. Inti tuntutan ini untuk? Tuntutan ini untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas biaya kompensasi.